Good morning. Wah. Sunrise di Mangrove Floating Chalet di Kukup, Kampung Nelayan Air Masin Kukup. Oh, sunrise di sana. Sekarang pukul 7.35 pagi. Ha. Tu dia. Raga-raga ikan, kandang-kandang ikan. Tengok ni lah. Kampungan nelayan air masin. Bau pun bau masin semua ini. Di sini. Tu sunrise di sana. Okey. Jom kita tengok view dari bawah pula. Okey, selamat pagi. Oh, 7.36 pagi. Di bawah sini, oh tu ada tulis Pulau Kukup ujung sana. Ya, ada orang mancing. Bau dia. Memang bau masin. Impul ni. Buayan sini. Ada buayan. Ada kapal sana. Speedboat, speedboat tengah belayar. Pulau Kukup tulis di sana. Memang kampung nelayan. Memang kampung nelayan. Bau pun bau, bau ikan saja ini, bau masin. Air cetek. Kita lepak di atas ini sambil makan kacang. Harap kacang ni masih okey lah. Kat sini boleh tengok tu, Pulau Kukup. Tulisan dia Pulau Kukup. I am here. Okey, jom kita ke Kukup National Park. Sekarang pukul 8.25 pagi. Keluar hotel dulu. Ha, jom. Ini dia pagi di suasana pagi di Kampung Nelayan Kukup. Kukup Kampung Air Masin. Jom. Pagi ni air surut. Eh, surut. Okey. Jom. Kita pergi ke jeti. Okey, tak jauh sampai keluar dari hotel. 220 meter sahaja. Okey. Ya. Jadi tersempas ke kanan dia punya entrance. Okey, ya. Dorong tengah sedang menyanai. Desa State, Kampung Kukup Laut. Oh, ada sejarah dia. Dia tulis. Takkan nanti baik pak. Dari kampung. Jom. Selamat datang ke Terminal Feri Antarabangsa Kukup, Johor, Malaysia. Ya. Jom.
Kita beli tiket Majestic Johor. Oke, ini dia kampung Kukup Laut Pulau Makau Lebih Utuh. Ini di jambatan nggak walking lah. Hello Ugi. Jalan-jalan di kampung Kukup Laut. Ketir je mek tu je. Muka lau labuk ibat lalu. Mekau. Easy walk di kampung Kukup Laut. Oh, tu dia. Kampung Kukup Laut. Tu dia. Lagi view. Tu ada menara Tepekong. Video. Oh, no outside food and drink. So, mari kita tengok view Kampung Kukup Laut dari atas. Wow, what a view. What a view. Kampung Kukup Laut. I am here. Top of the world. Kapal berbaris sinan. Kapal berbaris. Biar band masuk kapal Rusia. Ini dia. Enjoy the view. We keep moving. Udah. Di kampung Kukup Laut sampai ke hujung. Tidak. Gas house. Bersele. Sampai ke penghujung. Penghujung kampung Kukup Laut. Ini dia. Oh, nampak beri jambatan. Penghujung dia di sini. Oh, aku hawel. Biar aku hawel kali. Loi. Ya, penghujung. Kampung Kukup Laut. Penghujung sekali. Okey. Kita ke arah laut. Oh, ni dia punya tokong.
tuh mereka punya pentas buat tarian naga semua. Luas. Nih, lopong di belakang. Rumah berhala Zitek Kukup Laut Pontian Johor. Neng nulis rumah berhala. Eh. Step to the point. Kita nampak laut. 1 kilometer sudah berjalan. We keep moving. Keep moving forward. Non-stop walking. Ini dah jalan-jalan sempit, lorong-lorong. Projek Mesra Rakyat. Ini dia. Ada jambatan. Ada kedai makan. Ya, yeah, ribai. Ada tokong. Fishing boat and farm. Ha. Kukup laut. RM30 per person. Kaki bengkok ke atas. Simbol di Sing Village. Okay, let's go. Let's go. Ah, mahal sama aja. Activity.
kapal di kukup laut. Homestay. Homestay kami. Kami punya guest house di sini. Mangrove. Ada orang Titanic depan sana. Titanic. Peternakan ikan. Wah, Uncle ini bagi tahu, kita ada tour guide yang lebih bawah. Beda kami di pusing Pulau Kukup. Cantik sweet home. Yang baru, yang baru. Nah, warna kerja buat cun laut biru putih. Baik. Ni basikal. Basikal laut. Oh. Sponsor 100. Okey, nanti kami beli dekat Shopee sponsor satu. Wah, tu boleh naik basikal di atas laut. Atas air. Cantik. Okay. Jom kita pergi hujung lagi. Kita tengok. Oh. Ini dia.
Nah, itu kilang belacan. Nah, tengok warna coklat atas itu. Sedap itu belacan. Nanti dia pakai bumi besar. Anda pergi Melaka. Oh, pergi Melaka. Anda sudah jadi belacan Melaka. Oh, dari sini lah. Oh, boleh tahan. Cuma dia pun dari sini. Wah, itu dia uncle sudah jalan. Oh, kita ada kapten baru. Dia bawa ujung pulau. Sana tadi yang kita tengok kampung empat laut ya. Teh, snapshot kan lah. We are here in the middle of tangkar ikan. Pukul 9.37 pagi. Orang tengah buat cleaning. Tengok. Baik, kanan kiri sini pun banyak juga. Wah, wah, cantik. Ayo, gak lo gak gih ubak? Gak lo gak gih ubak kenyan? Dia pergi selalu nana. Dia lah pintu masuk kan, lagi tu. Jadi masuk. Ini dia kami punya target tidak kesampaian under renovation. Jambatan rosak. Kukup National Park. Oh tu ada anjing-anjing di sini. Jaga kapal. Aduh, walai target utama. Oh, ini masih tidak dapat. Maybe next time kita boleh pergi Kukup National Park. So, ini kita just
naik kapal, pusing-pusing. Nah, nasib baik, kita jumpa kapal tengah parking, docking, terus naik. Nah, aku lagu kepada nyekinan ya. Ini dia. Terbaik, terbaik. Kalau siapa yang tidak tahu cara pergi sini, tadi mana tidak tile, kau pilih iPhone tile buta selalu ini mainan ni. Jadi alaga Istanbul kau main ija tau ya. Nun tak nak uti dengan ni pak bawai. Tu Pulau Kukup, pai-pai bakau semua. Wah, memang best lah sini. Memang best. Ais, pelik speedboat kan? Speedboat tak ada umit. Orang tengah bekerja. Oh. Oh. Sini? Ah, sini boleh sikit. Di main sini. 6 bulan, setahun, sekilo, sekadar kilo. Oh. Ini pura cukup, 1,500 ekar. Terbesar di Asia. Oh. Ini dia pura bagian kaya bakar. Pulau kaya bakar terbesar. Dan dia ada pesat, itu semua, angin, angin, jalan. Oh. Ini dia, Pulau Kukup. Best shooting spot. Ini dia. Pulau Kukup. Ini dia. Oh, okay. Yeah. I'm done. Yeah. Resort kan. Eh lah, aku dia nyawa aku ni. You know, aku hawa wage bah. Okay. Maka okay.
Ini resort cantik ini, jauh ujung sekali. Tapi kalau mau pergi sini rasanya perlu berjalan ataupun naik bot lah, bawa ni, bawa barang. Baik, aku pilih. Okey, itu dia Karimun Besar lah, Indonesia, Pulau Karimun Besar. Oh, mantan yang pial. Oh, yo, lah sampai pergi pilih agak tulis Karimun Besar. Man Tanjung Pia itu, Tanjung Pia National Park. Oh, ini hotel resort tadi. Resort Su Siang. Saya tak berapa tahu nama. Tapi ini dia punya itu semualah. Kampung Kukup Air Masin. Itu dia ada custom tengah jalan. Hai, dia suka lainnya. Dia orang ini suka apa? Ini memang suka. Ah, low custom, low laut, montum lapai aja memang suka apa? Bila kau non low apa-apa gaya, tidak lalu apa? Low resort, low di pantai, kan? Kau sekarang kerja di pilak. Mereka kerja Munindon. Tapi mereka advertise sangat kerja. Mereka faham kau. Kena hiking bawah je ni. Kena hiking best selalu kan. Tersikal boy. Ah ya. Bernama Lok Sele. Just like that lah. Baik, aku melapak sakai kena kau. Buat je senang asengat. Baik lah, macam nak nama kerja. Okay, aku melapak. Baik, aku nak nama. No, no, aku je. Buat je lah. Supaya orang senang ingat tu, buat je. Oh, padu je, mak dua. Pusing-pusing Pulau Kukup naik bot ini. Boleh. Rasanya dekat sana dia ada, tadi dia turun berapa, pergi sini dia ambil penumpang dekat sinilah. So, jalan ke di Kampung Kukup Laut. Air sudah pasang, start naik. Air start naik sudah. Ini dia. Itu ada tokong dekat sembayang. Dekat sini ya. Ini dah punya tempat. Okay. Let's go. Oh, ini dah sea turtle. Save our nature. Terbaik. Dia punya street art. Ni. Terima kasih. Jumpa lagi. Thank you. Come again. Ini dia punya pot. Belok ke kiri sini. Jalan sini. Ini nama dia. Kukup laut. Kukup laut.
Oke. Kita baik. Jom balik. Oke, sekarang air pasang tengah hari. Dekat pukul 12 tengah hari. Tinggi sini sudah air. Wah, ini dia di kampung air masin Kukup. Air tengah pasang, air pasang. Ini dia Venice of the East. Oh, tengok air tinggi sini. Oh. Ini hotel kami menginap di sini, The Mangrove Floating Chalet. Wah, atas ni memang boleh nampak view juga. Jalan-jalan atas sini. Kedai makan. Oh, okay. Sama naik atas. Kita tengok-tengok dulu. Oh, ni dia high tide di sini. Kita mau tengok atas ni, tengok macam mana. Jom naik atas. Air pasang. Oh, sebelah sini pun ada tangga naik juga. Baru pasan ada tangga naik atas sini. Sebab terlalu banyak benda mau tengok. Oh, ini dia. Oh. Santai. Tu, ha je speedboat tu nah. Badak nau pun Pulau Kukup. Oh. We are here. Bilit gak kau ni. Okay, check out kampung air masin di Kukup. Sekarang air pasang. Ah, tengok Venice. Sekarang air pasang di sini tengah hari. Rumah air at its best. Tengok. Beginilah Venice. Atas air. Macam inilah kami tidur semalam. Atas air. Di kampung air masin Kukup. Oh, cantik. Oh, cantik. Gerai. Okey, jalan sekejap saja. Dari hotel tadi ke luar ini. Okay. Pasang tinggi. Pasang dan tinggi. Tinggal kampung air masin Kukup di Johor. Ini dia. Terima kasih, jumpa lagi. Thank you, come again. Okay.